Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-8 ini, kita akan mengerjakan latihan soal-soal ya. Jadi sebagai persiapan untuk UTS, silakan dikerjakan latihan soal-soal pada. Yang pertama yaitu tentang sistem pertidaksamaan. Harga 1 kg beras Rp4.500 dan 1 kg gula Rp6.000. Seorang pedagang memiliki modal Rp540. Kios tempat ia berdagang hanya memuat 1 kuintal. Jika pedagang itu membeli X kg beras dan Y kg gula, maka tentukan sistem pertidaksamaan dari masalah. Berikutnya visualisasikan tabel ini ke dalam grafik ataupun diagram. Terserah membuat bikin grafik apa, bikin diagram apa, silakan berdasarkan tabel ini ya. Sebelum penggunaan VFD, kemudian setelah penggunaan VFD, penghematan daya terpakai, penghematan energi, penghematan energi per jam, per 25 jam, dan per tahun. Silakan digambarkan, divisualisasikan dalam grafik ataupun diagram. Selanjutnya selesaikan dengan metode simplex. Maksimumkan Z sama dengan 400x1 ditambah 300x2 dengan fungsi kendala kebatasan 4x1 tambah 6x2 kurang dari sumnya 1200, 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sumnya 800, x1-nya kurang dari sumnya 250, dan x2-nya kurang dari sumnya 300. x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, yang terakhir, dibuatlah method programming ya. Buatkan program method untuk menyelesaikan program linear dengan metode simplex pada slide sebelumnya. Jadi soal yang sebelumnya, slide sebelumnya itu yaitu metode simplex, kerjakan dengan program method. Artinya di situ kan ada tabel simplex, kemudian ada iterasi. Ada iterasi 1, ada iterasi 2. Nah, ada pengisian baris 1, baris 2, baris 3. Nah, itu dikerjakan dengan program MATLAB. Sehingga akan menjadi mudah, ya kan? Dengan program MATLAB, kalau kita menemukan satu rumus saja, maka rumus tersebut bisa dipakai untuk baris berikutnya, baris berikutnya. Kalau kita sudah menemukan satu tabel saja, satu iterasi saja, maka akan bisa digunakan untuk iterasi berikutnya dan iterasi berikutnya. Maka dengan penggunaan MATLAB tentunya akan meningkatkan ketelitian, bukan hanya meningkatkan, itu pasti akan teliti kalau program kita benar. Dan juga kita tidak perlu menghitung satu persatu yang sedang memakai program. Di semua iterasi akan selesai, cukup dengan kita membuat di iterasi pertama dengan benar. Mungkin kuliah kita dari pertemuan tadi saya pertemuan 8, selanjutnya silakan siap-siap untuk menyelesaikan UTS ya di pertemuan berikutnya.